Coklat, aku benci coklat. Oh, aku harus dapatkan medaliku lagi. Pialanya akan jadi milik pemenang balap. Hei anak-anak, bisa bicara sebentar? Halo rekan pembalap. Itu dia, si pencuri kecil. Candlehead, Tavita, Rensis, kalian baik-baik saja. Kalian mau lihat mobil balapku, iya kan? Ini dia, Lickety Split. Astaga, sepertinya dia membuatnya sendiri. Aku buat sendiri, mobil balap tercepat bertenaga pedal. Lihatlah. Oh, Penelope, itu mencerminkan dirimu. Tapi kau harus mundur dari balapan. Ya. Oh, tidak bisa karena aku sudah bayar biayanya dan terdaftar. Jadi, ya, aku tetap ikut balapan. Ya, King Candy bilang karakter cacat tak bisa ikut balapan. Aku tidak cacat, Tavita. Cuma gambarku sedikit kabur. Oh, oke. Aturan ada karena ada alasannya, Penelope. Untuk melindungi kita. Anggap aku adalah kau dan berada di mobil anehku, lalu aku mengendarainya. Memang awalnya terasa keren, lalu tiba-tiba saja. Oh, tidak. Aku cacat. Mengerti? Kau hanya kecacatan yang menunggu kecelakaan. Oh tidak, aku cacat juga. Oh, tidak keren. Hentikan! Menghancurkannya! Kumohon, aku hanya ingin balapan seperti kalian. Kau tak akan pernah jadi pembalap karena kau cacat. Dan kau akan begitu untuk selamanya. Hei, jangan ganggu dia! Dasar penjahat cilik, sebelum aku lempar ke lumpur. Apa, lihat-lihat. Terima kasih kembali, pencuri kecil. Aku bukan pencuri. Aku hanya pinjam koin bodohmu itu. Aku akan kembalikan setelah aku menang balapan. Itu bukan koin, tapi medali. Koin, medali, terserahlah. Kembali saja ke game bodohmu dan dapatkan medali lain. Tidak bisa. Aku tak mendapatkannya di gameku. Aku mendapatkannya di game Heroes Duty.